Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi pada channel saya, Sahabat Anak Lampung. Pada sore hari ini saya berada di kandang kambing milik Bapak Amir Dusun Margajaya, Desa Bumiaji, Kecamatan Anak Tuhan, Lampung Tengah, untuk melihat perkembangan kambing-kambingnya yang sudah lama tidak meliput. Pada sore hari ini baru saja diberi makan rumput hijau. Jenis rumputnya itu jenis rumput pelompongan, adanya di PT Santori. Untuk perkembangan kambingnya, alhamdulillah ini sudah mulai besar. Yang di kandang ini, yang kandangnya berukuran kurang lebih ada 9 meter. Oh maaf, bukan 9 meter tapi dengan panjang 11 meter. Dengan kelebaran kandang 3 meter. Dan tinggi dari tanah ke lantai kandang ada 1 meter lebih, 30 cm. Yang sekarang masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ekor. Masih 9 ekor dan insya Allah yang akan diisi oleh cempe-cempe yang ada di sana, karena banyak sekali ya. Situ hampir semuanya baru saja beranak. Oke, kita lihat bagaimana anaknya di sana. Nah, dari kandang yang sini ini ada satu cempe. Ini cempe bagus. Jenisnya ini betina. Super mulus. Ini sebenarnya keturunan dari kambing bur. Pejantanannya itu crossbur. Yang sini ini masih bunting, pemirsa. Nah, ini sebentar lagi mau beranak. Lihat buntingnya, ini ada kelainan ya, tapi kelainannya ini tidak mempengaruhi pada kambing. Diharapkan nanti anaknya bagus dengan air susu yang begitu banyak. Dikasih makan ini, mungkin pemirsa sudah tahu ini jenis rumputnya apa, pasti sudah tahu, semacam rayutan. Dan sebelahnya lagi, ini beranak 2 ekor. Ini yang itu jantan dengan indukan Jawa Randu. Untuk yang satunya lagi itu belum kelihatan. Nanti yang ini pejantan juga, pemirsa. Ah, ketutupan suket nih. Nah, yang ini betina juga. Sudah deh. Nah, untuk yang ini kambing yang dulunya waktu kecil sudah ditinggal oleh indukannya karena terkena penyakit. Jadi di puting induknya itu ada segumpalan yang menyebabkan air susunya itu nggak sehat, nggak bagus, dan lama kelamaan dia nggak tahan dan akhirnya meninggal. Jadi untuk ini yatim piatu. Ini diberi susu, entah susunya apa. Nanti kalau pemirsa
Pengen tahu ini susunya susu apa? Silahkan tulis komentar di bawah video ini ya. Nah, caranya untuk merawat anak kambing yang ditinggal induknya, ini diambil dari pengalaman Bapak Amir, itu menggunakan air susu ini, susu bubuk yang beli sekitar 40.000 harganya. Sehari semalam dikasih 3 kali. Nanti malam kasih lagi. Ini udah habis. Mungkin dia masih kurang. Tapi cukup segitu aja karena masih dibantu dengan rumput. Karena dia sudah makan rumput. Tapi enggak dengan susu itu aja. Biasanya dicampur dengan air susu diambil dari indukan ini, pemirsa. Jadi indukan ini anaknya satu, tapi yang minum dua cempe. Nah, satu, ini beranak satu. Terus yang ini juga beranak satu. Yang videonya sudah pernah saya upload waktu itu, membantu kambing beranak. Nah, ini anaknya. Sekarang udah gede. Yang ini indukan bur, anaknya dua. Ini sebentar lagi juga udah mau disape. Kalau sudah disape, nanti dimasukkan ke kandang yang sana, situ. Yang sini, ini pemirsa, ini juga beranak dua. Jadi dari sana itu udah beranak semua. Ini dua jenisnya, jenis bur, keturunan dari pejantan cross bur. Ini hasilnya. Yang ini belum, pemirsa. Ini masih bunting. Untuk yang ini satu ekor cempe. Untuk umurannya hampir sama. Sebelahnya lagi ada dua cempe. Ini keturunan dari crossbur juga. Kaleng itu dari warna bulunya identik dengan bur, tapi kaleng ini ikut kerambon kayaknya. Semuanya mulus, pemirsa. Oke, kita lanjut ke kandang sebelahnya. Let's go. Nah, kita sekarang akan melihat kandang kambing yang paling selatan. Ini kumpulan kambing-kambing super, kambing-kambing bagus, kambing-kambing mahal. Lihat indukan yang pertama ini, pemirsa. Ini indukan jenis PE super. Kenapa dibilang super? Lihat dari postur tubuhnya. Dia panjang, besar, tinggi. Lihat dari telinganya, ya, sangat panjang telinganya. Telinga ngelempit. Lihat bulunya. Wah, super tenan. Ini beranak dua. Waktu pertama, baru pertama, apa namanya, habis beranak itu langsung saya liput ini. Kalau yang ini, pemirsa, calon pejantan super dan indukan super. Ya, bentuk kandangnya, kalau kambing udah ada cempenya atau sudah beranak, itulah seperti ini. Manfaatnya ketika makan, dia nggak akan nyampe di atas, dia akan lewat bawah. Jadi kalau dilihat bawah, tidak akan kecepit sama kepala induknya. Dan ini jenis bur. Ini kambing-kambing mahal ini, pemirsa, kambing mahal untuk saat ini.
libur. Kalau gak salah ini harganya berapa ya? Sekitar 8 juta ini pemirsa. Untuk kandang sebelah sini baru satu yang beranak. Yang dua masih bunting, yang tiga masih bunting. Yang harga sekitaran 10 juta ini. Dia masih bunting. Super pemirsa. Ini bandotnya dulu. Oke, sekarang udah ganti nih. Ini juga ini masih muda pemirsa. Tapi bagus. Oke, kira-kira cukup sekian pemirsa video kali ini. Apabila pemirsa suka dengan video ini, jangan lupa like. Dan jangan lupa subscribe, klik tanda loncengnya ya, supaya pemirsa bisa mendapatkan notifikasi setiap saya upload video. Oke, terima kasih, salam sukses, salam ngarit, salam satu profesi, ternak kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.